teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, pasti kalian kaget. Tiba-tiba saya pembukaan di tengah sawah. Kira-kira mau kemana saya? Ikutin dan tonton terus sampai habis perjalanan ini, karena saya mau ngajak kalian ke tempat rekreasi keluarga yang ada di Serang, Banten. Oke, teman-teman, sebelum lanjut perjalanannya, kita intro dulu. Ya teman-teman, sekarang saya ada di Jalan Raya Maukronjo. Kita bakal cari tempat ngopi di wilayah Serang, oke? Edan. Oke teman-teman, ikutin terus videonya sampai kita sampai ke tempat tujuan. Oke. Selamat datang di Kecamatan Kemiri. Kecamatan Kemiri. Ya teman-teman, sekarang tanggal 9 September 2023 jam 9:30 kurang 10 menit. Ya teman-teman, kali ini saya mau ajak kalian nih buat ngopi-ngopi di daerah Serang. Di mana tempatnya, kita ikutin terus. Asik banget ya jalannya ya. Pencet klakson. Oh ya teman-teman, kenapa saya lebih suka lewat Mauk ya, lewat Mauk, Pronjo, Pontang, Tirtayasa. Kenapa nggak lewat jalan utama Pantura Serang aja ya, Jalan Raya Serang? Karena lewat sini tuh enak teman-teman, apalagi kalau pagi gini. Lewat sini tuh nggak ada apa ya, bukan nggak ada, maksudnya nggak banyak mobil besar lewat gitu. Gak banyak mobil besar lewat, udah gitu jalurnya juga jalur pedesaan, banyak yang dilihat ya kan. Ya paling kita lewat sini tuh ketemunya warga-warga gitu doang teman-teman. Sawah-sawah, masih banyak sawah di sini teman-teman. Ini di Kecamatan Kemiri. Saya masih di Kecamatan Kemiri. Depan nanti kita bakal lewat Kecamatan Kronjo. Gimana teman-teman? Enak kan ya jalurnya juga enak. Kalau lewat jalan utama itu kan jalur apa ya, jalur provinsi ya. Jadi banyak mobil-mobil besar lewat situ, truk-truk gede udah gitu di. Kalau lewat sana juga banyak pabrik, jadi otomatis banyak macetnya lah. Tiap pertigaan, tiap perempatan pasti ada macet. Oke teman-teman, tetap ikutin terus sampai tempat tujuan.
aduh nggak ada ini ya ATM, nggak ada uang tes ini buat isi bensin, hei. Nah teman-teman, dari ini udah di bundaran Tugu Kronjo nih, Tugu apa sih ini gambarnya, Tugu Udang. Nah dari sini kalian lurus aja. Kalian lurus aja sampai ya sampai Serang. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan ini. Jangan di skip. Subscribe dulu, oke? Oke, sip. Alhamdulillah tadi dapat ATM dan bensin, udah siap ready lagi nih buat jalan. Oke teman-teman ya, ikutin terus perjalanan ini ya. Kita belok ke kanan.
dekat tadi ya. Nah teman-teman, kita lewat di sini, kita lewat jalur lintas ya. Kita nggak lewat kotanya. Ini kita belok kiri nih. Di pertigaan apa saya nggak tahu namanya. Lima Parung. Jalan Tang. Wah, megah. Gede banget ya jembatan ya. Polda Banten. Yoi. Sebelah kiri kita Polda Banten ya teman-teman. Kita masih lurus terus. Ikutin jalan ini terus pokoknya. Andai gelang lurus. Yuk. Lampu merah. Oke, mantap. Nah, teman-teman, tadi saya habis istirahat dulu sebentar di depan Polda Banten. Sekarang kita lanjut jalan lagi menuju menuju Desa Waruwangi. Desa Waruwangi. Oke, pokoknya itulah, nanti saya kasih tahu. Lampu merah. Ya teman-teman, sekarang saya udah di jalan Pada Rintang menuju Bukit Waruwangi di Serang, Banten. Ya teman-teman, ikutin terus ya. Oh ya teman-teman, tadi saya udah ngasih tahu belum sih saya mau kemana? Kayaknya belum ya. Ini saya kasih tahu ya, saya itu mau ke Bukit Waruwangi. Mau ngopi-ngopi aja sih, sebagian motoran kalian gas-gas dikit-dikit gitu lah. Oke, ikutin terus ya sampai selesai. Oke teman-teman, dari di samping kita nih, di sebelah kiri ada Universitas Tirtayasa, Sultan Agung Tirtayasa. Sultan Agung Tirtayasa. Nah, itu dia universitasnya. Gak nyangka ya, hari ini Sabtu, tanggal 9 September, banyak banget yang touring. Gak tahu mau pada kemana, tapi dia lewat Pada Rintang. Waduh, salah fokus nih. Aduh, sensinya. Teteh, aduh. Si Teteh, bokongnya melenuk.
Mantap. Aduh, bikin gagal fokus nih. Oke, tadi lagi bahas itu ya. Banyak yang touring nih bro hari ini bro. Gak nyangka ternyata di jalan rame. Anak-anak ngabers dan peturing-peturing motor pada ini ya, pada touring juga hari ini. Jalannya asik bro. Bro, kalau kelihatan ya di sebelah kanan kita itu gunung bro. Gak tahu gunung apa friend, gak tahu. Saya taunya gunung doang itu. Pondok Pesantren Terpadu Bismillah. Oke, pada rincang 7 km. Siap. Gas terus. SMKN 1 pada rincang. Oke, udah masuk pada rincang nih, friend. Tandanya sebentar lagi kita sampai. Melihat ke kiri, tanduk partai. Ke kanan, tanduk partai. Aduh, kan gua kesini pengen cuci mata. Lihat yang hijau-hijau, segar-segar. Yang ada tanduk partai mulu yang gua lihat. Oh. Disambut tanjakan tinggi
Barusan kita ngelewatin pondok pesantren boarding school Nurul Fikri. Ya, itu dia, boarding school Nurul Fikri. Sekarang kita masih di jalan. Ya, ini dia jalan menuju ke Bukit Maruwangi. Oke, friend. Akhirnya sampai juga nih di Bukit Maruwangi, tapi kok kayaknya sepi banget ya. Tadi masuknya diminta 15.000. Tapi kata bapaknya 10.000 juga enggak apa-apa. Nah, gimana sih? Karena mungkin melihat saya sendiri kali ya. Jadi ya udahlah, 10.000 juga enggak apa-apa. Apa mungkin karena sepi kali ya? Jadi ya udah. Daripada enggak ada pemasukan. Ya udah 10.000 enggak apa-apa. Gitu kali ya. Tapi kan tadi di papannya kan ada ya. Orang tulisannya tuh orang 5.000, motor 5.000, tapi 10.000 kan. Berarti harga aslinya emang 10.000. Kalau dia minta 15.000 sih kemahalan berarti. Nah, jadi kayak gini nih aksesnya, akses jalan ke dalamnya nih. Ini nah, ada apa ya, daerah luar ruang nih. Jauh. Yeah.